terakhir sampai 20 Oktober 2024 pun bisa saja gangguan itu akan terus ada. Ya jadi ini kejahatan besar ya. Ada orang-orang yang memang sangat ketakutan. Ada raksasa, suami dari seorang petinggi partai raksasa. The damage has been done. Kejahatan yang dilakukan oleh istana sudah terjadi kan. Kejahatan ini sudah memberikan efek kepada Anies. Crime, kejahatan yang dilakukan istana itu sudah terjadi. Ya ini nggak boleh diampunin. Satu hari harus disidang itu Muldoko itu. Kasus ini sudah boleh dimasukkan untuk upaya pemakjulan Jokowi. Menimpa Mas Anies begini ya karena mungkin beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa 2024 beliau lah yang akan menjadi pemimpin negeri ini gitu. Mesti menjalani perjalanan yang berliku. Anies dikecilkan untuk dihancurkan. Dan Anies ini pasti kecenderungannya itu menang. Fenomena Demokrat dan juga fenomena Surya Paloh, kekokohan ya, kekokohan dalam menjaga demokrasi. Ya kekokohan dalam menentang kesewenang-wenangan Jokowi dan istana. Tegak lurusnya ke demokrasi dan konstitusi. Tidak tergantung kepada sosok. Rakyat butuh change, butuh perubahan. Jokowi ini sudah ditinggalkan sekarang sebenarnya. Kita nggak takut melawan Jokowi sampai sekarang. Salam cross-check, Mas AHY atau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut penolakan Mahkamah Agung atas PK yang diajukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat adalah kado terindah sebagai hadiah ulang tahunnya. Memang MA atau Mahkamah Agung sudah menolak PK dan banyak pakar menyebut upaya Muldoko mau mengambil Demokrat sudah berakhir. Tapi juga ada yang bertanya nih, haruskah Muldoko sebagai kepala kantor staf presiden, lingkar terdekat presiden, sepatutnya mendapat sanksi dari presiden? Lalu muncul juga pertanyaan lain, apakah ini artinya kemudian bahwa upaya tanda kutip mencopet Partai Demokrat yang disebut berakhir itu berarti juga bahwa upaya penggagalan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres juga akan berakhir? Menarik kita ulas dan cross-check di akhir pekan kali ini bersama dengan Bang Herzaki Mahendra Putra dari jurubicara Partai Demokrat dan nanti bergabung Syaganda Nainggolan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Bang Zaki ya. Pak Syaganda, alhamdulillah sehat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik. Terima kasih Pak Syaganda juga sudah bergabung. Oke, nah saya mulai dari Bang Herzaki terlebih dahulu. Seharusnya perbincangan ini tadinya ada Prof. Denny Indrayana, tapi kemudian mendadak membatalkan ya, karena bukan batalkan, karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Bang Zaki, saya ingin sekarang bertanya nih, kemarin Mas AHY ya menyebut bahwa penolakan kasasi yang diajukan oleh Muldoko ini adalah kado terindah di ulang tahunnya yang ke-45 ya Bang Zaki ya? Iya, benar. Kemudian kalau kita mau bertanya, artinya upaya mengganggu dan mencoba mengambil alih Partai Demokrat ini secara pengertian Bang Herzaki berarti secara hukum juga sudah berakhir, tidak ada jalan lain. Atau gimana Bang Zaki? Ya kalau kita bicara mengenai hukum ketatanegaraan, ya kita bicara mengenai apa yang berlaku saat ini, apalagi namanya PK. PK itu kan upaya terakhir. Betul. Itu namanya kan PK upaya hukum terakhir. Lah. Kalau masih ada lagi kan agak bingung juga kita gitu, kalau itu kan itu satu hal gitu ya kan. Tetapi begini bang, namanya orang berupaya mengganggu, merebut, mengganggu, pasti apa saja akan dilakukan dengan berbagai macam cara. Tapi setidaknya kita bicara mengenai apa upaya yang dilakukan oleh Muldoko dan teman-temannya ya, oleh kaki tangannya sejak kok kami sih cermati Desember 2020 karena upaya pendekatan itu dilakukan 2020 setelah didalami hampir satu bulan lebih, kemudian di kita buka ke publik tanggal 1 Februari 2021 dan mulai bergulir, ini sebenarnya episodenya sudah selesai per 10 Agustus 2023 kemarin ya, karena tidak ada lagi upaya-upaya seharusnya nih bisa katakanlah tadi berbicara mengenai keputusan atau SK Menkumham gitu terkait dengan keputusan saat ini maupun terkait dengan ADART dari Partai Demokrat saat ini. Kan itu yang coba dilakukan. Tapi kami melihatnya ini kan namanya tadi, lagi-lagi ini kan bukan upaya hukum biasa nih. Ini kan ada tujuan-tujuan lain. Bagaimanapun kami menyadari posisi Demokrat sebagai partai yang di luar pemerintahan, ya, yang saat ini dan sebelum-sebelum ini,
sampai dengan sekarang yang sangat-sangat kritis terhadap pemerintahan, ya mungkin ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dan terganggu. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak terbiasa dengan demokrasi, pada saat ada yang berbeda pandangan, ada yang memberikan masukan, kritik, dianggap sebagai musuh, gitu. Bukan sebagai kawan dalam berdialektika atau dalam berdiskusi yang bisa memperkaya pemahaman ya dan pandangan kita terhadap suatu permasalahan. Tetapi dianggapnya adalah secara diametral ini musuh gitu. Nah, ini yang kami lihat gitu ya. Jadi upaya-upaya seperti itu ada dan mungkin mereka dan ya kita tahu kok ada upaya misalnya mau 3 periode. Akan nah, kita yang berteriak cukup kencang atau penundaan pemilu atau perpanjangan 2 tahun. Nah, ini kan Demokrat. Lalu kita bicara mengenai Omnibus Law. Ya, kami yang berbicara kencang satu-satunya waktu itu ya. Nah, dan berbagai undang-undang lain termasuk undang-undang minerba yang bagi kami ya terlalu berpihak kepada oligarki tambang gitu. Nah, ini yang banyak hal yang kami coba dalami dan kami lihat juga gitu, kami cermati sehingga bagi kami wajar kalau kemudian kok merasa kami ini dianggap pemaaf gitu, berupaya diredam. Diredam apa? Diredam tadi dengan cara coba dibekal ya dengan sangat memalukan. Menurut kami ini kasar ya. Ini permainan politik yang sangat kasar bagi kami. Bagaimana bisa-bisanya orang yang nggak pernah menjadi anggota partai kami, apalagi pengurus, ya kan? Anggotanya nggak pernah, lagi pengurus atau mendadak merasa berhak bisa menjadi ketua umum. Ini kami baru ketemu nih di planet dunia ini ya, nggak tahu kalau di universe lain kita nggak tahu gitu. Nah ini yang menyedihkannya di situ, karena kami meyakini ya, terima kasih kepada Bang Indra, teman-teman media ya, juga para aktivis pro demokrasi, masyarakat sipil dimanapun berada, termasuk rakyat Indonesia gitu, ya melihat betul bagaimana situasi saat ini ya 2 tahun lebih ini. Benar-benar perilaku yang tidak pantas sebenarnya. Ini tidak sesuai dengan demokrasi. Kalau Anda ingin katakan ingin menjadi ketua umum partai, pilihannya hanya 2, gitu. Ya. Masuk jadi partai. Jadi anggota dulu lah ya minimal ya. Masuk partai jadi anggota, pelajari dulu aturannya, lalu kemudian bertarunglah, rebutlah apa hati dari para pemilik suara gitu. Bukan mencoba begal partai orang, kan begitu. Yang kedua, bisa kok ada cara lebih terhormat. Ya. Misalnya buat partai baru. Makanya saya bilang, saya Bang Said Iqbal itu partai apa ya? Prima ya, ya kan? Yang lolos itu kan ya? Iya. Nah, meskipun kata KPU enggak jadi lolos sih kalau enggak salah. Tapi Partai Buruh, mohon maaf, bukan Partai Buruh. Partai Buruh. Kita apresiasi luar biasa loh. Buruh ini kan mohon maaf ya, orang kadang-kadang suka menganggap oh, ini kan grassroots katanya, ya kan? Yang kekuatannya enggak besar gitu kan dibandingkan mohon maaf jenderal kan gitu. Iya kan? Buruh dibandingkan jenderal itu secara pribadi kan seharusnya jenderal harus punya percaya diri lebih tinggi dong, ya kan? Buatlah partai kan begitu. Makanya kami Pak SBY misalnya sebagai mantan jenderal, beliau masuk ke dunia sipil. Bagi beliau begitu sudah di sipil ya, udah pernah wirawan, udah sipil gitu, bukan lagi jenderal. Tapi bagaimanapun kita tahu nih, selain Pak SBY kan ada mama, ada Pak Prabowo, ada Pak Wiranto, ya, yang membangun partai. Ada PKPI juga kan waktu itu Pak Edi Sudrajat almarhum. Nah ini kan luar biasa nih. Ingin masuk ke demokrasi, ingin menjadi ketua umum partai, ingin ikut bertarung, berkontestasi, ya gunakan jalur yang ada, yaitu apa? Buat partai politik atau masuk partai, lalu kemudian rebutlah suara apa pemilik, namanya suara di dalam itu. Gitu. Ya, artinya itu, tontonan 2-3 tahun ini politik yang kasar dan tidak bermartabat lah, maksudnya begitu ya? Iya, itu jelas sekali kalau kami lihat. Nah, apalagi kemudian yang menariknya begini nih, yang menariknya, ya kan? Ya. Udah berhenti nih, udah gak reda nih gitu, ya kan? Udah kalah sampai 18 kali gitu kan di pengadilan gitu. Lalu mendadak ketika kami bergabung ya bersama-sama teman-teman Nasdem dan PKS membentuk koalisi perubahan. Ya. Kemudian lalu di koalisi perubahan itu di bulan Oktober salah satu partai di koalisi perubahan yaitu teman-teman Nasdem mendeklarasikan Mas Anies, ya kan? Sebagai capres. Mendadak dalam hari yang tidak terlalu lama ini ada surat ya pemberian apa namanya kuasa hukum gitu pemberian surat pembuatan surat kuasa yang berkat kepada kuasa hukum untuk bisa mengajukan PK terhadap kasus ini ya ini kan mohon maaf nih gitu ya ini kan kita melihat mau dibilang ada tidak motif aja kebetulan atau apa kayaknya agak nggak masuk akal dikit satu ya oke orang bilang kebetulan boleh orang bilang kebetulan tapi diingat ketika bulan Februari ya bukan Februari sebenarnya, tepatnya di bulan Maret ketika Mas Anies datang dan di situ kami ada rapat majelis tinggi partai di RDRT kami kan yang bisa memberikan mandat itu kan secara legal secara resmi adalah majelis tinggi partai ya ya kan
ada rapat di situ bersama Mas Anies, bersama Mas Ais selaku ketua umum dan juga wakil ketua umum tinggi partai, itu menyerahkan mandat secara resmi. Okay. Mas Anies, Anda ini adalah ketua Partai Demokrat. Lah, beberapa hari kemudian ada upaya pengajuan PK diserahkan kepada motifnya terbaca ya, baik. Mahkamah Agung gitu. Nah, itu kami lihat apa maksudnya? Kalau kita bilang kebetulan ini, bagaimana bisa kebetulannya dua kali? Pemberian surat kuasanya pada saat teman kami satu koalisi mengumumkan Mas Anies sebagai bacapres dari mereka, lalu ketika kami memberikan mandat juga kepada Mas Anies yang mengesahkan juga Mas Anies ini punya 20%, 28% kan kursi dan bisa melaju, mendadak ada upaya PK nih yang didaftarkan kepada pengadilan. Nah, ini yang kami inilah, ini enggak. Oke. Nanti saya gali lebih dalam lagi, Mas Herzaki. Saya geser dulu ke Pak Syahganda Nainggolan. Kalau Pak Syahganda sebagai jalan panjang sebagai aktivis akademisi dan kemudian melihat dinamika politik kita beberapa waktu terakhir ini. Terakhir akhirnya Mas Ahaye Ketua Partai Demokrat bersyukur sekali upaya PK akhirnya ditolak. Tapi Mas Herzaki tadi memberikan gambaran juga namanya orang mau ganggu bisa dari mana aja nih. Apalagi tadi disinggung lagi kembali ya, walaupun sebenarnya masyarakat juga sudah mungkin bisa melihat ya bahwa upaya pengajuan PK terhadap Partai Demokrat yang sempat landai sebenarnya soal ini, kemudian muncul di tengah-tengah munculnya koalisi perubahan, KPP begitu ya. Apakah setelah PK-nya ini ditolak, yang rentetan efek domino terhadap yang namanya bacapres Anies Baswedan ini, gangguan-gangguannya akan berakhir tidak kira-kira Pak Syahganda? Ya, terima kasih ya. Saya pikir bangsa Indonesia ini harus belajar tentang membenci orang ya. Jadi seperti kata Rocky itu ya, membenci itu penting. Karena gini, saya lihat kemarin Pak AHY bersyukur, tapi dia memberikan dua catatan tentang dampaknya. Ya, okay. Itu yang disebut the damage has been done. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh istana, ya, apakah itu istananya yang paling tinggi atau Muldoko, saya nggak tahu, ya, yang mana, ya, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi sudah terjadi, kan. Jadi kalau orang Indonesia ini susahnya kebiasaan kita injak kaki orang, lemas kakinya keinjak tadi, malah udah diinjak. Terus orang ini, oh, udah apa-apa, Mas. Iya, terima kasih. Ini udah kejahatan. Kejahatan ini sudah memberikan efek baik kepada Anies, ya, baik kepada Demokrat, dan baik kepada pegiat demokrasi di Indonesia. Bayangkan Demokrat, ya, yang harusnya sudah aman dan tenang dalam merancang pemilu, ya, khususnya pileg-pileg pencalonan dan lain-lain, dan kemudian bagaimana jejaring bupati, gubernur, wali kota mereka itu punya perencanaan-perencanaan, itu hancur kan sekian lama karena apa? Karena gerakan Muldoko ini. Energi terkuras maksudnya ya Pak? Bukan hanya energi terkuras, kan itu kan banyak orang yang kemudian tidak berani jadi caleg Demokrat yang tadinya itu, ketika Demokrat sama Anies datang, ya, berdekatan, itu kan ada efek. Ya, efek simultan, efek sinergi, ya, diambil oleh Nasdem, diambil oleh PKS, tapi Demokrat tuh nggak bisa ngambil. Karena orang-orang yang punya preferensi meninggalkan kelompok lain, ya, kelompok partai-partai lain, kelompok capres lain mau pindah ke Demokrat, dia takut Demokrat tidak punya tidak punya hak mencalonkan setelah diambil oleh Muldoko, atau bahkan kalau seandainya Mahkamah Agung belum memutuskan sampai sekarang, itu kan kita bingung siapa yang punya hak. Itu jadi debat kan, debat antara orang bilang kok nggak bisa itu mendaftarkan nantinya karena apa, karena itu masih proses di Mahkamah Agung misalnya seperti itu. Jadi the damage has been done, ya, crime, kejahatan yang dilakukan istana itu sudah terjadi, ya, ini nggak boleh diampunin, ini harus jadi catatan demokrasi, satu hari harus disidang itu Muldoko itu sebagai penjahat demokrasi atas demokrasi. Nah, saya nggak tahu model sidangnya ya Pak Syahganda, mumpung penjelasan Pak Syahganda di situ, saya ingin dalami. Tadi kan Pak Syahganda menyatakan kejahatan yang dilakukan istana, tadi Pak Syahganda menyebut seperti itu. Kan cuman Pak Syahganda menyatakan apa yang paling atas atau hanya berhenti di Muldoko. Taruhlah begitu Pak ya, kita tentu saja berpikir sangat positif ya. Ini misalnya karena upayanya memang diajukan oleh Pak Muldoko sendiri gitu ya, oleh pihak Muldoko.
katakanlah istana yang dimaksud di sini adalah di Pak Muldoko. Artinya di sini apakah kemudian setelah PK ini tolak selesai nih ya, memang perlu ada sanksi dari presiden karena kepala stafnya mencoba tanda kutip merebut Partai Demokrat, di mana Partai Demokrat kalau Prof Denny juga sering menjelaskan, Prof Denny Indrayana, ini kan partai milik presiden ke-6 yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Apakah memang perlu ada sanksi dari Presiden Jokowi terhadap kalau yang disebut oleh Profesor Jimli Asidik ya dan Profesor Denny Indrayana, dua-duanya hukum, ahli hukum tata negara kita yang sangat tersohor ya. Mereka bahkan mengatakan dengan kasus Muldoko di sini aja, di kasus Demokrat ini, Pak Muldoko itu sudah boleh kasus ini sudah boleh dimasukkan untuk upaya pemakjulan Jokowi. Itu dua ahli hukum tata negara loh. Ya, karena apa? Karena presiden itu terlibat dalam paling sedikit adalah pembiaran menterinya atau setara dengan menterinya melakukan pembegalan partai politik yang sah. Itu kan bukan yang ngomong ece-ece kalau udah Jimli Asidik dan Denny Indrayana yang ngomong. Ya jadi ini kejahatan besar ya. Saya nggak tahu bagaimana cara Demokrat mereka free dampak ini, insya Allah bisa ya. Bagaimana sengketa antara kelompok Demokrat dengan kelompok partai Nasdem ya soal wapres dan lain-lain ini kan karena ada ini juga unsurnya, karena Demokratnya itu dianggap lemah karena belum selesai masalahnya, itu kan akhirnya perundingan itu atau ya perundingan lah itu belum terjadi ya. Ini banyak sekali yang saya pikir ini betul-betul kelam, demokrasi kelam ya di Indonesia selama era Jokowi ini ya, terutama khususnya dalam mengamankan pemilu, mengamankan elemen-elemen demokrasi seperti partai-partai ini ya. Partai Demokrat ini kan salahnya apa? Nggak ada salahnya. Ya, dan mereka itu kan di luar sistem ya biasa aja. Beda kalau misalkan partai seperti Suharso Manoarfa digeser dalam satu malam, diganti sebagai ketua umum di tengah jalan pulang ke Indonesia dari mana? Dari Eropa kalau nggak salah saya. Ya, karena dia ketahuan ada hubungan dengan Anies. Ya, kemudian saya diinformasikan ya oleh tokoh P3 kepada saya. Begitu juga yang diomongkan oleh disebutkan oleh Denny Indrayana ya, nah, bahwa dia dihukum oleh Presiden Jokowi diganti ya, sampai sekarang mereka nggak punya definitif ketua umum partai hanya karena dia dianggap orang pemerintah, kenapa dia mau coba mendekat dengan Anies Baswedan. Pak Saganda juga melihat indikasi itu ya, ketersambungan gitu ya dari soal Pak Suharto, apa yang terjadi di Demokrat, apa yang terjadi di partai-partai lain. Cawe-cawe Pak Jokowi kan udah diakuin oleh beliau sendiri ya kepada semua partai-partai yang tentu di bawah naungan dia. Ya artinya partai pendukung pemerintah, is okay aja buat saya, nggak ada masalah. Tapi ketika dia masuk ke Partai Demokrat ya, yang selama ini betul-betul tidak makan jaringan proyeknya si Harun Masiku ya, proyek-proyek kejahatan yang terjadi di zaman Jokowi, mereka kan betul-betul di luar sistem kekuasaan ya, itu harusnya mereka itu dihormati karena mereka bisa independen membangun partainya, partai anak-anak muda milenial yang pengen tumbuh, jangan dihancurkan dong. Itu pendapat saya. Oke, saya kembali ke Mas Herzaki. Mas Herzaki tadi kan sempat menyinggung namanya orang mau mengganggu siapa saja, apa aja nanti bisa aja dilakukan. Ada indikasi lagi ke sana nggak sih Mas Herzaki? Atau ini hanya apa ya, siap-siap agar tidak ada celah dan ruang yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau mengganggu Partai Demokrat dalam konteks juga 2024 tentu saja. Pencalonan Anies Baswedan misalnya. Ya, terima kasih Mas Indra. Ya, kalau kita apapun itu kita akan hadapi. Ya. Kata Mas AHY, ya kita siap. Selama ini juga terbukti kami apapun masalahnya kita hadapi bersama-sama. Yang penting kita punya pemimpin yang kuat, ada Mas AHY ya. Dengan berbagai strateginya beliau juga, dan kita semua loyal kepada beliau, dan kita kompak dan solid. Ini yang menjadi kekuatan mesin partai politik Demokrat ya. Ini terbukti kuat dan kokoh, dan satu komando sampai ke bawah. Jadi nggak ada yang lepas. Seperti Pak Sangga, kami Mas Agana sampaikan, setuju sekali ya. Setuju sekali dengan situasi seperti itu, tapi bagaimanapun ini juga membuat kami, mohon maaf, nih, ada suatu blessing in disguise, di mana lemak-lemak itu akhirnya hilang dari Demokrat, sehingga kami bisa bergerak dengan lebih slim lagi, dengan lebih lincah lagi, lebih dekat lagi dengan rakyat, karena justru
yang mereka-mereka yang berkhianat ini, yang sudah dipecat ini, inilah salah satu sumber permasalahan yang ada di Partai Demokrat selama ini. Jadi dengan cara Mas Ahaye, iya, dengan cara Mas Ahaye di 2020 ketika memimpin, bagaimana beliau mencoba merapikan organisasi, tidak ingin ada praktik-praktik, mohon maaf, buruk yang ada dalam partai politik, ya kita tahu kan adalah gitu. Ada ruang-ruang gelap ya yang kita ketahui. Nah, itu yang dicoba dibersihkan oleh beliau dengan proses pengambilan keputusan yang transparan dan demokratis dan terbuka. Nah, ini ada pihak-pihak yang merasa, oh, ini kan harusnya daerahnya saya. Kan gitu. Ada, ini kan harusnya saya nih yang, nah, kayak gitu. Padahal kita mau adalah hal terbaik, semua ada indikator yang jelas. Tapi konteksnya demokrat meyakini, jangankan sampai 14 Februari, sampai 20 Oktober 2024 pun bisa saja gangguan itu akan terus ada gitu. Oh. Katakanlah misalnya jagoan kita, jagoan saya, jagoan Demokrat, misalnya Mas Anies ini menang nanti, yeah, ya kan, di 2024 Februari 14 mungkin bisa jadi dalam proses menuju pelantikannya akan ada gangguan-gangguan. Tapi bisa aja ingat, begitu ya, bisa aja yuk, begitu ya. Yuk, karena bagaimana? Ya sekarang hal yang tidak masuk akal di dalam pikiran kita, bagaimana seorang jenderal bintang 4, wirawan, orang dekat presiden, bisa-bisanya bukan pernah anggota, bukan pernah pengurus, mendadak merasa punya hak jadi ketua umum partai. Ini kan hal yang nggak pernah terbayangkan di, yeah, yeah, di dunia demokrasi manapun tuh kami nggak pernah gitu, ya kan? Bisa yang ada itu adalah silakan kalau Anda mau pecah belah, emang orang dalam lah, inilah emang punya atau merebut suara lah. Artinya berangkat dari hal itu yang awalnya nggak masuk akal sama sekali secara bahkan berpikir apa namanya melakukan manuver politik yang mungkin sebelumnya terjadi seperti itu ya, terjadi dengan yang masuk akal maksudnya. Nah, ini terjadi nggak masuk akal, bisa saja ke iya, bisa saja ke depan bahkan ketika misalnya nih Anies Baswedan menang itu masih bisa diganggu juga gitu ya Mas Rezaki ya. Menurut kami ini ada orang-orang yang memang sangat ketakutan, ini kami bingung nih. Ya, Demokrat bingung sekali melihat situasi di mana Mas Anies yang kata survei, ini kata survei loh. Ya, ya. Ya kan? Kata sebagian besar survei nih, mainstream, katanya nomor 3. Katanya nih, ini katanya loh ya, menurut hasilnya ya kan, secara metodologi benar kan begitu katanya. Nomor 3. Bahkan ada yang bilang jaraknya jauh dari nomor 2 dan nomor 1 ya, ya, gitu. Ya, ya. Tapi kenapa terus diganggu ya? Ini kan menjadi pertanyaan besar gitu. Kalau memang pendukungnya Mas Anies dikit, memang masyarakat ini enggak mau dukung Mas Anies, ya kan? Kecil, emang benar kecil gitu. Ya udahlah, nggak usah ganggu Demokrat, nggak usah ganggu Nasdem, nggak usah ganggu PKS gitu loh. Dan jangan ganggu juga Mas Anies, biarkan aja bertarung. Oh, pendukungnya sedikit kok, ya nggak, biarkan aja nanti pas di Pilpres kalah kan begitu. Tapi saya nanya nih Mas Herzaki, Mas Ahaye, Pak SBY, ini kan orang-orang yang sangat percaya survei, tapi kan data-data survei ya, tetap percaya data itulah ya. Kami begini Mas, bagaimana tetap menghormati dan menghargai hasil survei. Teman-teman pollster tentu menggunakan metodologi ilmiah objektif, ya kan? Tetapi kan kita juga punya pertanyaan besar juga gitu dalam konteks ini, yang salah di mana nih gitu? Yang salah apa sih ini? Kenapa survei berbagai lembaga yang kredibel ini menyatakan bahwa Anies ini jauh atau nomor 3 gitu? Tetapi kemudian di sisi yang lain kok masih terus diganggu? Ada apa sih? Nah, ini yang menjadi apa tadi lagi-lagi nih hari ini di mana demokrasi kita sepertinya bicara kewarasan, bicara akal sehat seperti kata Bang Hoki Gerung atau Bang apa Bang Wijayanto, ini kok kayak makin gak waras gitu. Tapi bagaimanapun kita tetap harus berjuang ya, karena kalau kita tidak berjuang ya kasihan demokrasi kita, kasihan rakyat kita, kasihan negara kita. Kita tetap ya, harus seolah-olah ini berarti benar. Sekarang ini ada data yang kemudian kontradiksi dengan logika sederhana ya. Nah begitu Mas Indra. Ya kan sederhana aja. Udahlah, Anies kecil kok surveinya, ngapain diganggu? Kan begitu. Udah Demokrat nggak usah diotak-atik lagi. Udah Nasdem ngapain dikerjain? Misalnya loh. Iya. Udah biarkanlah mereka maju. Orang pasti kalah kok. Kan begitu. Kira-kira nih kalau ngelihat. Harusnya kalau mau saling ganggu yang beda tipis itu ya. Nah itu gitu loh, harusnya yang saling ganggu, saling dikerjain. Nah, tapi ini kenyataannya kok. Nah inilah membuat kami ya, meskipun memang Mas, kalau kami nih, oke, satu survei bagaimanapun dari dulu, kita percaya dengan survei dan metodologi. Tetapi Mas Ahaye juga selalu mengingatkan, kalau hasil survei bagus, jangan kemudian terlena. Tapi kalau hasilnya kurang bagus, jangan juga kemudian kecil hati. Ya, jangan juga kecil hati, karena bagaimanapun ya ini anggaplah sebagai suatu pengingat. Nah, ini sebagai suatu pengingat, jadi lagi-lagi itu kan potret saat ini. Dan kami ternyata mencermati ada juga survei-survei yang datang ke kami, ya, yang kami lihat, ya,
menyampaikan ternyata bedanya nggak jauh kok. Beda-beda tipis sebenarnya. Beda-beda tipis. Malah ada informasi-informasi yang kami saat ini belum pegang ya, informasi. Katanya malah ini Mas Anies posisinya bisa nomor 2 dan nomor 3. Nah, kayak gitu loh. Atau kenapa Mas Anies kemudian surveinya bisa turun sampai nomor 3 saat ini? Ya karena sejak beliau dideklarasikan, ketahuan bakal berlayar, ya, partai mendukung, itu ada upaya yang luar biasa secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk berusaha mengobok-obok hasil surveinya beliau, dan berhasil gitu loh. Nah, katanya begitu. Nah, ini yang kita nggak tahu nih, yang mana yang benar, tapi bagaimanapun, tetap bagaimanapun Mas Indra, komitmen kami, Demokrat, bersama teman-teman Koalisi Perubahan, dan Mas Anies Baswedan, ya, kita harus jalan tegak, kalau ada yang bilang tegak lurus gitu ya, tapi tegak lurusnya ke demokrasi dan konstitusi. Nah, ini kalau Pak SBY, Mas AHY, kita tegak lurusnya ke demokrasi dan konstitusi Indonesia. Jadi bukan tren tegak lurus ke nama orang gitu, enggak ya? Enggak. Pak SBY juga ada value-nya, Mas AHY juga value, cuma ikut nih, value manifesto politik demokrat kayak apa, nilainya seperti apa, nilainya yang dianut oleh kami, ya, ada doktrinnya juga di dalam itu, dan tidak tergantung kepada sosok. Ya, dan Mas AHY, ketua umum saat ini, meyakini itu semua, dan kami, kader-kadernya juga meyakini itu semua. Oh, jadi gitu. Kita fokus bagaimana membangun demokrasi yang berkeadilan. Kan begitu, yang ujungnya bisa mewujudkan perdamaian, bisa mewujudkan kesejahteraan buat rakyat kita. Itu Mas kira-kira. Ya, Pak Saganda, kalau Pak Saganda melihat dengan berakhirnya, sementara ini kita lihat secara hukum sih selesai ya, sudah tidak ada lagi. Dengan berakhirnya gangguan terhadap Partai Demokrat dari sisi upaya Pak Muldoko gitu ya. Dalam hal ini tentu saja Pak Muldoko adalah kepala staf kantor staf apa kantor kepala staf presiden gitu ya. Berakhir, apakah mungkin juga gangguan terhadap pencapresan Anies Baswedan ini juga relatif akan berakhir atau ini belum belum menjadi jaminan terhadap gangguan-gangguan terhadap Anies Baswedan, Pak Saganda? Pertama kan kita lihat yang diganggu bukan hanya Demokrat. Ya. Ya, diganggu juga Nasdem. Berkali-kali Nasdem itu kan dikucilkan dalam kasus Joni Plate itu. Itu kan ada diskriminasi. Karena Joni Plate ini kan sebenarnya di belakang dia itu kan ada raksasa. Suami dari seorang petinggi partai raksasa. Yang dibiarkan begitu saja. Udah diungkap oleh sebuah investigasi majalah ternama di Indonesia. Jadi apakah ini berakhir atau tidak, kita belum tahu. Masih ada satu lagi, Anies Baswedan yang rencana mau ditersangkakan oleh KPK. Ya, ini kan sudah dilihat oleh publik beberapa penyidik yang diminta untuk mentersangkakan oleh ketua KPK itu mundur, ya itu yang dilihat di publik bahwa ada perdebatan itu mereka mundur karena diminta untuk melakukan peningkatan masalah e-formula dari masalah penyelidikan menjadi penyidikan dan memaksa Anies jadi tersangka. Jadi memang jalan ini sebenarnya belum belum berakhir ya. Hanya memang saya melihat dengan fenomena Demokrat dan juga fenomena Surya Paloh kekokohan dalam menjaga demokrasi, ya kekokohan dalam menentang kesewenang-wenangan Jokowi dan istana itu menghasilkan sesuatu yang positif. Ya saya melihat misalkan Demokrat kalau diam saja terhadap kasus Muldoko ini pasti mereka dikalahkan oleh Mahkamah Agung. Ya bukan saya tidak mengapresiasi Mahkamah Agung adalah orang-orang yang masih normal, waras dan baik, tapi kita melihat banyak sekali kasus yang bisa diintervensi ya dengan tekanan penangkapan oleh KPK, ya hakim-hakim agung apa segala itu bisa ada apa namanya pertukaran exchange yang saya takut seperti itu terjadi exchange-nya mereka melepas orang-orang hakim agung yang ditangkap kemudian yang penting Demokrat dihancurkan misalnya seperti itu tukar guling ya tukar guling tapi kan kita lihat ketika Demokrat melakukan show of force mereka membuat apel siaga di markas Demokrat di Proklamasi yang saya sendiri diundang untuk pidato di sana, ya dan teman-teman buruh, Jumhuri Dayak, toko-toko buruh ada 20 orang juga diundang pidato di depan massa Partai Demokrat di Proklamasi di kantor DPP waktu itu. Saya melihat Demokrat ini bergelora, Demokrat ini betul-betul berani menjaga hak miliknya, property right. Ini istilah property right mereka. Jangan sampai mereka punya partai dicuri, jangan sampai mereka punya partai dihancurkan. Jadi semangat ini, semangat Surya Paloh, semangat Pak AHY, dan teman-teman Demokrat ini saya pikir kalau ini terus terjadi, ya maka tidak ada lagi gangguan-gangguan menurut saya yang berani untuk apa namanya di hari-hari makin dekat pemilu ini berani untuk melakukan yang sama gitu, hal yang sama. Mudah-mudahan. Iya, iya.
Nah, Pak Saganda, kalau Pak Saganda, saya sedikit nyinggung dari yang disampaikan Mas Herzaki. Ini juga apa ya, logika publik ya. Beberapa yang melihat, kalau memang surveinya kecil ya, nomor tiga lah katakanlah seperti itu, disebut jaraknya juga jauh. Bahkan ada yang ngomong itu para pollster ya, elektabilitas Anies itu stagnan gitu. Ya, kurang lebih kan ada yang mengatakan seperti itu. Tapi gangguan-gangguan terhadap koalisi yang mencalonkan Anies ini terus berjalan. Kayak artinya ada semacam data tetapi bertentangan dengan logika gitu, logika publik ketika terjadi kondisi yang seperti digambarkan tadi oleh Mas Herzaki. Mas Saganda melihatnya seperti apa nih? Ya, saya mengetahui bahwa satu dua lembaga itu melakukan survei benar. Ya, survei benar biasanya kan CSIS ya. CSIS itu bulan Februari atau Maret. Dia menanyakan kepada masyarakat, kepada publik, pilih calon pemimpin presiden A, ya, berintegritas, B, berani, ya, karena Pak Jokowi kan kemarin bilang berani, tiga, sederhana. Masyarakat itu memilih apa? Yang berintegritas, yang anti korupsi. Ya, itu misalkan seperti itu. Kompas misalkan ya, sampai bulan Desember, ya, saya masih percaya surveinya. Tapi kemudian survei-survei yang kebanyakan ya, yang kebanyakan setelah Januari kemarin, itu saya lihat kebanyakan sebagai propaganda. Karena dia tidak lagi pure survei, tapi dia bagian agenda untuk ya, mendukung capres tertentu dan mengecilkan Anies di situ. Mungkin Anies dikecilkan untuk dihancurkan saja, mungkin juga kemudian supaya Anies ini kehilangan dukungan logistik, karena pemilu kan pasti ada dukungan logistik besar ya, akhirnya orang tidak percaya pada Anies. Okay. Tapi alhamdulillah terakhir dari Australia, ya, yang netral saya lihat Atting Research Australia, dan saya langsung Google John Atting, website-nya saya Google, ini sangat kredibel, karena dia bukan hanya survei saja, tapi dia biasanya marketing research dan lain-lain sampai ke Eropa, ke Amerika. Mereka datang ke Indonesia melakukan survei, hasilnya itu menakjubkan buat saya. Dan analisa saya, meskipun elektabilitas di situ di survei sementara ini 34% Ganjar Pranowo, 33% Prabowo, Anies 27, swing 7, ya, itu kalau misalkan itu diikutkan, kalau itu diteruskan, maka saya yakin Anies itu akan menang telak di Indonesia ini. Misterinya kenapa? Karena penjaganya di situ. Ketika ditanyakan apakah Anda mau status quo ikut Pak Jokowi, ya kira-kira gitu, ataukah Anda mau perubahan? Perubahannya sudah lebih besar daripada Pak Jokowi ini, perubahannya 20%, yang di sini 18%. Sisanya swing, bilang berlanjut tapi perubahan. Ya. Nah, kalau dalam teori sebenarnya yang swing ini akan kebelah nantinya. Dia akan ikut kiri yang kokoh, status quo tetap seperti Pak Jokowi, lanjutkan. Atau yang seperti Pak Anies Baswedan, misalkan perubahan 20%. Ini akan swingnya lebih banyak ke 20%. Dan Anies ini pasti kecenderungannya itu menang. Sehingga apa? Sehingga memang menurut saya, survei yang benar itu pasti sampai sekarang, Anies itu di atas mereka, di atas Ganjar dan Prabowo. Oke, baik. Saya juga tertarik ini ketika membahas soal upaya apa penjagalan Partai Demokrat itu adalah niatnya juga untuk menjegal baca presnya Anies Baswedan dan koalisinya supaya tidak terbentuk begitu ya. Dan kemudian yang publik lihat yang lainnya nih secara awam mungkin perlu dapat data juga dari Mas Herzaki ya sebagai info A1-nya mungkin. Benar gak sih ada juga upaya gangguan terhadap orang-orang yang masuk bursa calon wakil presidennya Mas Anies? Betul gak itu Mas Herzaki? Kalau saya yang bisa jawab itu tentu antara Mas Anies dan calonnya gitu kan begitu. Karena kalau saya kan saya nggak tahu nih calonnya siapa saja. Jadi saya mohon maaf ini sebenarnya padanya gitu. Kan kalau yang mendaftar mungkin ada setahu saya gitu kan. Tapi kalau yang dibicarakan di tim 8 kan sangat terbatas ya. Betul. Sangat terbatas, selected ya kan, nggak banyak gitu dan namanya juga tidak disampaikan ke publik. Yang tahu hanya tim 8, baca pres dan ketua umum partai gitu. Nah, jadi saya belum bisa komentar tuh, Mas. Tetapi kalau misalnya dengar-dengar katanya kan gitu kan, saya hanya dengar doang tuh. Iya, iya. Habis ketemu Mas Anies diganti atau habis ketemu Mas Anies diancam apa kan begitu ada tuh katanya. Tapi kan saya enggak tahu nih, karena saya enggak tahu.
Apalagi kalau udah kaitannya dengan nasib partai lain, Mas, saya mohon Ya, maaf, saya betul, belum bisa betul. komen ini. Nggak boleh komentar saya untuk masalah partai. Belum. Nggak, artinya mau gambarin ke publiknya gini nih. Survei disebut paling rendah, tapi diganggu terus. Selain orangnya diganggu, koalisi pengusungnya diganggu kan gitu nih. Info yang ditangkap masyarakat nih soal KPP dan Anies Baswedan kan. Pak Anies, nama Anies Baswedannya sering diganggu-ganggu. Saya nggak ngomong siapa yang ganggu ya, tapi diganggu-ganggu. KPP-nya diganggu-ganggu, salah satu yang terjadi sama Demokrat misalnya, tapi sudah selesai nih, PK nih kan sudah ditolak. Nah, gitu kan, terus tapi publik juga mendengar nih, yang diganggu ini orang-orang yang disebut-sebut ya bisa jadi bursanya lah ya, aku nggak ngomong siapa nanti wakilnya, itu urusan tim 8 dan lain-lain kan, kan kata Mas Herzaki tadi. Diganggu juga ini, yang masuk bursa aja diganggu nih, sudah mulai ada penggeledahan dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu Mas Herzaki. Benar nggak sih itu Mas Herzaki? Orang atau partai yang diganggu? Saya agak ini. Orang-orang, orang. Orang-orang. Orang, orang ya, saya pikir partainya ketumnya baru ketemu Mas Anies ganti mobil 4 kali lalu mendadak ada isu apa gitu, enggak ya bukan ya. Saya memang mastiin dulu nih gitu, ya kan? Takutnya saya salah persepsi. Mungkin kalau nama yang dimaksud oleh Mas Indra itu, mungkin ya ini mungkin dong, mungkin. Ya kan? Ya mungkin aja. Tapi gini lah Mas, gini lah. Kalau saya makanya kan Mas Anies kan menegaskan ya, ada kriteria nol, bebas dari masalah dan berani. Ini menjadi penting gitu. Jadi kita bukan hanya kontribusi terhadap pemenangan, kontribusi terhadap koalisi, kontribusi terhadap pemerintahan, adu tunggal dengan Mas Anies, punya semangat yang sama atau semangat perubahan ya. Tetapi yang paling penting juga adalah di dalam itu semua bebas dari masalah dan berani. Berani nah, ya. Tadi berani kan sederhana Mas, ketemu Mas Anies saja takut bagaimana kan begitu. Tampil di publik nggak berani dengan Mas Anies ya gimana gitu, gimana mau jadi cawapres kan begitu contoh ya kan. Nah yang kedua misalnya tadi bebas dari masalah, kenapa sebenarnya kan kalau bicara kontribusi terhadap pemenangan ada dua hal kan, satu ada elektabilitas, yang kedua kerentanan politik. Nah bebas dari masalah itu sebenarnya sudah tercakup tadi di dalam kontribusi terhadap pemenangan, tapi Mas Anies mencoba membuat dalam bahasa yang lebih sederhana karena orang bingung kontribusi terhadap pemenangan kan elektabilitas, yang kedua kerentanan terhadap apa politiknya gitu, kerentanan politik. Nah Mas Anies buat sederhana, bebas dari masalah. Berarti maksudnya apa? Tidak ada sedikit pun potensi dijadikan katakanlah tersangka atau ada potensi kasus atau katakanlah mau beneran memang punya salah, ya kan? Kok mendadak baru sekarang diangkat? Ada apa kan begitu? Atau misalnya memang tidak salah mungkin, nggak tahu juga saya. Tapi dicari-cari itu dibuat framing kan begitu, ditakut-takuti ini secara administrasi bisa nih mengarah. Misalnya Mas ya, ini kalau versinya Mas Indra ini kalau yang saya tangkap nih tadi ini. Ya kan? Jadi orangnya ya udahlah saya nggak berani kan begitu misalnya. Misalnya kan begitu. Yeah, yeah. Kalau saya melihatnya begini Mas, kita publik melihat dengan mata apa mata kepala telanjang kok. Mata telanjang ini situasi gangguan ini udahlah kita janganlah kemudian mengabaikan atau bilang enggak lah atau siapa mungkin ini Mas Anies masih bisa kemana-mana iya. Tapi izin diganggu mendadak, izin dikasih lalu izin bisa sehari dua hari sebelumnya jadi batal kan begitu untuk acara atau lokasi acara ini kan ini udah bukti nyata lah kita mau bicara apa sih gitu. Mendadak katanya mau ada renovasi, kita tunggu-tunggu kenapa waktu izin dua minggu sebelumnya nggak ada info mau renovasi atau dua tiga hari sebelumnya tahu katanya mau renovasi. Nah ini kan mohon maaf emang saya ingin tahu sekali gitu APBD itu ya kan? Anggaran pemerintah belanja daerah itu bukannya direncanakan setahunan ya? Ya enggak? Mau ada perbaikan kan ketahuan kan apa kayak renovasi gitu. Rumah jadinya dadakan. Nah iya kok mendadak tahu-tahu kok nggak bisa nih ini mau direnovasi loh. Kenapa dua minggu sebelumnya pas mengajukan izin nggak ada informasi mau renovasi. Nah ini maksud saya hal kayaknya sederhana tetapi memang sengaja dibuat tidak nyaman. Tapi Mas kalau saya melihatnya begini, ini kok Pak SBY ini menyatakan kepada kami ya, ya kalau kalau sedikit nama tangannya luar biasa, ya ini berarti memang mau jadi orang besar, kan gitu, ya kan? Atau kalau kemarin saya mengutip apa yang disampaikan Mas Anies Baswedan, pandangan beliau kepada Mas Ahaye terkait dengan filosofi berlian, ya kan? Bedanya berlian dan batu bara nih Mas. Ini saya kutip ya pendapatnya Mas Anies nih mengenai Mas Ahaye. Ya. Itu bahan dasarnya sama Mas, bahan dasarnya sama persis. Tetapi yang membedakannya adalah bahwa kalau batu bara ini nggak pernah kena tempaan panas, ya kan? Nggak pernah kena apa namanya guncangan yang luar biasa atau gimana. Tapi kalau berlian itu ditempa betul lah bisa-bisa, ya kan? Kena panas luar biasa, sehingga apa? Menjadi berlian dia. Yang kita bicara berlian belinya itu gram, kan gitu? Atau kilogram.
Nah, kalau batubara nggak ada yang beli batubara gram atau kilogram, belinya ton, mas. Ya, Ya itu kan? dia. Nah, berlian bermakna. Inilah kalau saya hanya melihatnya begitu. Sama situasi dengan koalisi perubahan saat ini, ya kan? Ini apa yang menempa kami, ini membuat kami semakin kuat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Apa yang menimpa Mas Anies segini, ya karena mungkin beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa 2024 beliau lah yang akan menjadi pemimpin negeri ini gitu. Mesti menjalani perjalanan yang berliku. Kan tidak ada Mas pemimpin besar dilahirkan oleh jalan tol. Kan begitu. Ya kan? Ya enggak, ini bukan bicara masalah infrastruktur ya, maksudnya kan pemimpin itu harus menghadapi apa Kenapa yang disinggung jalan tol sih, Mas? Enggak, iya kan kalau jalan tol itu kan dikasih kebebasan yang lah kan begitu Mas, tapi harus menghadapi berbagai tempaan kan begitu. Kalau kita lihat ya mungkin ini jalan nasib atau kata Mas Ahaye jalan takdirnya Mas seorang Anies Baswedan gitu loh ya kan, dan dengan nanti cawapresnya gitu menurut kami. Menurut kami inilah yang mungkin jalan harus kami hadapi. Tetapi kami siap ya demi rakyat Indonesia, Demokrat dengan teman-teman di Koalisi Perubahan kita siap menghadapi apapun itu. Ya, makasih kepada Mas Indra dan teman-teman media aktivis sipil ini Mas Sipil yang ayo kita berjuang bersama demi demokrasi. Kita nggak mau ini demokrasi yang sudah susah payah kita bangun, kita perjuangkan di reformasi 98 berdarah-darah banyak sekali nyawa yang melayang ya. Dan kita hilang banyak hal lah di 98 itu kita tahu kan kebakaran, penjarahan dan mohon maaf ya, mohon maaf, mayat bergelimpangan di berbagai daerah kan, gitu, terutama Jakarta. Masih ada kok makamnya itu, Mas. Saya ini kan tinggal di Cibubur. Ya, ada di dekat situ makam korban 98 itu masih ada di situ. Ada makam besar sekali di situ, banyak sekali korban 98 ditanam di situ ya, maksudnya. Jangan sampai begitulah ya. Jangan sampai. Jangan sampai kita gila ini udah luar biasa seperti itu, perjuangan jangan jadi sia-sia gitu. Ya kan demokrasi kita mengalami regresi bahkan flop. Ya ini kita nggak mau gitu. Itu sih, Mas. Oke. Penutup dari Pak Saganda, nanti Pak Herzaki sedikit juga lagi ya. Silakan Pak Saganda, kira-kira dengan dinamika perpolitikan kita di beberapa waktu terakhir ini, kan tadi disinggung Mas Herzaki bahwa apa namanya, kok kelihatannya bukan lagi high politik atau strategi-strategi di belakang layar yang dulu itu orang melihat kalau bukan terlibat di bidangnya langsung itu nggak ngerti itu pasti Mas Herzaki. Tapi sekarang awam, masyarakat awam melihatnya telanjang sekali dan tanda kutip itu kasar sekali. Kita tentu tidak mau membawa demokrasi kita itu seperti itu. Ini bukan soal transparansi, tapi soal apa ya, strategi-strategi yang terlalu kasar ya dalam melakukan apa manuver-manuver politik. Pak Sagana, gimana Pak Sagana? Ya pertama gini ya, ini kan tidak ada lagi yang disebut masyarakat ini masyarakat bodoh, awam, tertinggal ya. Dalam era digital ini, ya, semua itu kan transparan, terbuka. Jadi ketika Pak Anies, ya Pak Surya Paloh, Pak Ahaye, kemudian Pak Salim Sagap itu berkomitmen untuk melakukan perubahan, itu jangan main-main. Itu nggak boleh ditawar. Ya. Perubahan nih, perubahan rakyat butuh change. Butuh perubahan. Saya sudah sampaikan ke Pak Anies di rumah Pak Din Samsudin sebulan lalu, Pak Anies nggak usah cari partai lain, Pak. Tiga partai cukup. Yang lain nanti jadi beban. Bukan tiga partai tambah partai X tambah partai Y pan jadi lebih bagus. Enggak, mulai dengan tiga partai. Ya Pak SBY waktu berkuasa itu juga partainya sedikit. Dan saya ingat betul ya waktu tiga partai aja. Hanya tiga. Iya, waktu perkawinan tiga partai. Perkawinannya AHY saya diundang itu di Istana Bogor dulu, tidak ada satu cukong pun yang ada di situ. Enggak ada cukong yang diundang itu. Artinya Pak SBY satu tahun setelah dia berkuasa anaknya kawin, nggak ada cukong yang datang, itu menunjukkan dia tidak utang budi sama cukong. Bagaimana kita mau perubahan kalau kita itu banyak utang budi kepada partai-partai lain, kepada cukong-cukong yang tidak ingin pada perubahan. Jadi itu dulu satu kunci dulu di kata perubahan itu. Alhamdulillah saya lihat kan keinginan besar dari Pak Surya Paloh, dia sudah bersumpah, katanya di pulaunya dia di itu Pulau Seribu bersama Pak Segap, Pak Ahaye akan mendukung Anies terus. Ya sumpah itu harus diteruskan. Ya, menangkan keinginan rakyat. Jadi bukan memenangkan diri Anda, menangkan keinginan rakyat. Lihatlah Ating Research itu riset yang benar, 20% atau lebih besar daripada orang yang pengen status quo. Jokowi ini sudah ditinggalkan sekarang sebenarnya, dan bahkan saya yakin 2019 Jokowi juga kalah. Ya cuman okelah kita dikalahkan. Ya tapi sekarang ini jangan lagi mau ya berbagi sharing kepada orang-orang yang di kepalanya tidak ada keinginan perubahan.
Karena ini baru sekali di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Ya, ada kasus korupsi korupsi 349 triliun. Itu nggak akan pernah ada di dunia. Anies ya, dan teman-teman Pak Herzaki apa segala ini, ya. Itu rakyat, jangan main-main. Saya Rocky Gerung, ya Gatot Nurmantio dan lain-lain ini menunggu. Din Samsudin ini menunggu, kita oposisi. Jangan pikir kita ini takut. Enggak, kita nggak takut lawan Jokowi sampai sekarang. Harun Masiku, Harun Masiku nggak bisa ditangkap, kenapa Pak Saganda? Siapa? Itu soal ketidakmampuan atau ketidakmauan? Harun Masiku. Ya, mungkin yang ketidak, mungkin ada yang lindungin kan? Ya. Yang lindungin. Karena mereka tuh yang tadi banyak exchange tadi, pertukaran-pertukaran. Yang saya mau bilang tadi ini, ya, rakyat itu, ya saya cuma nyebut beberapa nama tadi tokoh-tokoh oposisi. Kalau Anies tidak dimenangkan, atau kalau Anies diganggu sehingga tidak menang, ya itu rakyat ini marah. Dan kami menunggu. Jangan dipikir kalau Anies ini di dan partai-partainya ya seperti Surya Paloh ketika dia komitmen pada perubahan, itu kami merasa hati kami itu bersama Surya Paloh. Ya, hati kami bersama AHY, hati yang PKS dan teman-teman. Gatot apa segala, kami merindu pada perubahan. Jadi tolonglah teman-teman yang ada di parpol perubahan, Pak Surya Paloh, sekali lagi ya, Anda ini adalah politisi yang paling senior dalam koalisi itu, Pak SBY ya, kemudian lain-lain tuh. Tolong ini ditata semangat ini. Baik, Mas Herzaki, silakan Mas Herzaki. Penutup sedikit Mas Herzaki. Ya, terima kasih. Harapan kami tentu ya dari Partai Demokrat ya, bagaimana kita semua bisa sama-sama menjaga demokrasi di negeri ini gitu. Bagaimana kita juga bisa menjaga bagaimana akar hukum ya, penegakan hukum dan keadilan di negeri ini bisa berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi teman-teman kami mengapresiasi ya para hakim agung di MA yang telah memutus kasus PK Muldoko dengan menolak ya, karena seperti disampaikan oleh Prof Mahfud kan hanya hakim mabok aja katanya yang menerima gitu ya. Karena secara hukum tidak ada, tetapi bagi kami bagaimanapun hakim agung ini kan memiliki kekuasaan kan begitu, tetapi ya, di dalam kekuasaan mereka juga memiliki kebijakan ya kan, kebijakan dan kebajikan yang tentunya kali ini kita lihat bagaimana beliau-beliau ini lebih memilih ya, mungkin ya kami kami melihatnya ya, bisa jadi ada tekanan, ada gangguan juga kepada mereka untuk memutus yang tidak sesuai dengan hukum atau kebenaran dan keadilan, tapi mereka tetap tegak lurus di kebenaran tadi. Nah ini yang kami mengapresiasi, kami juga berharap terus teman-teman, masyarakat yang pro-perubahan, ya, kita berjuang bersama beriring sejalan. Insya Allah Demokrat akan terus konsisten memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik bersama Bacapres Anies Baswedan. Oke, baik. Terima kasih Bang Herzaki, Pak Saganda telah bergabung bersama kami di akhir pekan kali ini, ngobrol-ngobrol yang luar biasa nih. Saya kira banyak sekali apa namanya manfaatnya bagi yang menyaksikan. Terima kasih Mas Herzaki, Pak Saganda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Saganda. Selamat siang. Terima kasih. Ya, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam cross-check. Tentu saja terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan cross-check di setiap akhir pekan di hari Minggu ini. Setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menontonnya di kanal YouTube medcom.id ataupun kanal YouTube Metro TV. Saya Indra Maulana pamit, sampai jumpa, salam sehat.